Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kalian pada sehat-sehat selalu ya, dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, amin. Alhamdulillah, pagi hari ini saya baru aja beres kerja shift yang pertama. Mulai dari tadi jam 6.05, sekarang jam 8. Sudah beres, ya mungkin hari ini ada kegiatan shopping ke Batha. Tapi itu pun kalau kebagian, soalnya ada dua mobil, kalau yang satunya penuh ya pasti saya kebagian, dan kalau yang satunya tidak penuh ya saya pasti kebagian. Kalau nggak kebagian ya pulang aja ke rumah, kita bobo, kita ngopi-ngopi, makan, habis itu tidur, biar nanti jam 3:30 bisa beraktivitas lagi, melanjutin shift yang kedua. Oke, sekarang ini saya lagi berada di MCX, yang dimana suatu tempat yang apa ya namanya, ya tempat orang-orang tinggal lah, sama gedung apa gitu saya juga kurang begitu paham. Oh, cerah sekali ya. Gak begitu jelas. Ini saya lagi nunggu dulu sebentar, mungkin kira-kira 10 menit nunggu tuh supirnya mobil yang satu lagi datang. Kalau dia udah datang, saya langsung pergi. Baru ada satu tuh yang small shopping, baru ada satu. Kayaknya hari ini sedikit yang shopping, soalnya nggak ada, belum masuk gaji para karyawannya. Kalau udah masuk gaji pasti penuh yang shopping. Sekarang mah masih sedikit karena belum masuk waktunya gajian, nanti tanggal 28 dia baru gajian. Oh iya, mohon maaf apabila videonya kurang bagus, karena ya saya pegang kamera sendiri, belum bisa ngedit yang benar. Maaf, HP-nya jatuh. HP-nya jatuh ke tanah, ke paving block, untung nggak pecah. Lumayan 1,5 meter jatuh. Sini banyak pohon apa ini juga saya kurang begitu paham. Baru datang mobil di satu. Sebenarnya kalau kerja shopping itu males, malesnya itu yang nggak ada waktu istirahatnya.
Sekarang berangkat jam 8:30, nanti pulang teh jam 11, sampai ke rumah jam 12. Makan, kalau misalkan mau tidur juga ya sedikit waktu. Ini MCX tuh. Saya lagi nunggunya di sini. Tuh biasa mobil kalau nunggu suster itu di sana tuh. Ini juga lagi nunggu giliran ini. Oh, ini juga mobil yang mau shopping tah, si Mim. Mau shopping ke Batha. Special tip. Korek dua. Nah, kata dia udah pergi aja katanya mah. Sedikit. Oke teman, sekarang kita pulang. Mobil yang satunya lagi udah datang. Dia bilang pergi aja katanya, biar dia sendiri yang shopping. Oke, kita lanjut pulang. Sekarang saya mau menuju ke garasi PO Abu Sarhat. Mau pulang ke rumah. Mau makan, tidur. Biar nanti sore pulang sehat. Ini situasi-situasi di Jalan Jaber bin Hayyan. Oh, ini apa ini? Cat. Oh. Karena di sini banyak ya buat perbaikan-perbaikan jalan. Banyak di sini, banyak sekali pohon-pohon karena ya sengaja ditanam untuk biar nggak terlalu panas mungkin. Karena kalau nggak ada pepohonan kan di kita juga di Indonesia sana panas ya, apalagi di sini gitu. Jadi pepohonan itu sengaja ditanam. Nggak tahu ini pohon palem apa apa, Bu. Nggak, kurang tahu juga sih namanya. Kurang begitu paham. Nah, ini new complex. Sebelah kiri ada pemadam kebakaran. Tuh, kantornya, kantor pemadam kebakaran. Tuh, fire station. Nah, di depan kita belok kiri, Lur. Depan belok kiri. Ke sana kan hospital. Kita belok kiri. Keluar pintu 8.
keluar kita. Oke guys, sampai ketemu nanti di garasi Abu Sarhat. Karena ini saya lagi di jalan raya, takutnya ada kamera nanti kena muhalapah lagi 500 real lagi. Oke guys, sampai ketemu nanti. Nah, oke teman, sekarang saya sudah berada di garasinya Abu Sarhat. Di sini ada mobil apa yang kuning ini buat mobil sekolahan. Sekolahan. Jadi di sini itu Abu Sarhat banyak kontraknya, ada di rumah sakit, di sekolahan, banyak sekali lah pokoknya. Banyak sekali job Abu Sarhat. Di sini nampak sekali mobil-mobil Abu Sarhat lagi pada parkir. Ada yang baru datang, ada yang lagi berangkat kerja ini teh. Nah, di sini ada teman kita orang Indonesia, Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan. Orang Bandung ya, Pak Ridwan. Pak, kenalan, Pak? Abdi di Bandung, Abdi. Akang di mana, Akang? Akang di Cianjur. Tuh. Pak Ridwan nuju ngepel heula mobilna merenan itu, nuju dibersihan heula. Rajin Pak Ridwan orangna. Naon eta alat naon cenah eta teh? Naonnya dang eta teh paragi naonnya dang? Paragi ngepel jigana teh merenan dang. Duka teh apal teh. Ngepel tuh. Oh, nya merenan ngepel. Kan itu pan dipasangan kain tuh. Oh. Tuh manggih nung kitu Pak Ridwan mah. Pulungan kebutuh. Lamun teu dipotong dikieu yang itu. Eh bener. Eh bener. Eh bener. Iya dipikeun. Sip. Heeh. Ijen itu. Kan ijen iteuknya. Ijen iteuk da maksud bapa ge dibawa teh lain teh dipotong. Harusnya jang iteuknya. Sip. Mau dibikin kan ini. Sakit apa? Orang dia mana ini itu sarayo di ini. Dah mantap nih. Kita pikiran di dulu itu. Ayo si sahe bisa keburu datang. Kedeng deh. Oh, eta ge Indonesia deui ta supirna ta orang Pati. Tuh. Tuh. Orang Sunda, orang Indonesia, orang Lombok tuh ker PC. Gimana Mr. Sapuan? Rekan-rekan. Oh, ternyata dia lagi live TikTok, guys. Tuh. Lagi live TikTok. Akunnya apa? Setia apa? TikToknya? Setia menunggu. Oh, setia menunggu. Cina di follow, guys. Oh, sama cewek-cewek lagi live-nya. Halo juga. Halo, lihat saya ini. Iya, ini. Nanti tonton ya di YouTube saya. Tapi saya tidak mau. Lamun menoja nih. Yang pamit dulu Pak. Saya tidak mengerti apa yang dia omongkan, guys. Yang pamit dulu. Oh, dia pamit dulu katanya. Nah, si Sahi sudah datang, guys. Sahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Oh. Sem.
not like. Ayo Sim Sim. Dennis. Hai yeah, Dennis. Sae. Awal izin tak Sagir les alen duba Sim Sim mana. Oh ngomong naon cenah lur teu ngarti teh. Iya, pusing kiri. Kalau kata orang Malaysia mah pusing kiri, belok ke kiri. Ngomong naon mana teteh ngerti. Aduh. Kemu ikan. Ikan Pak Dikitri. Banyak sekali. Hah? Di Dikitri. Ada lele mujair di sana banyak. Tiap bungkusnya ngumpul. Jam aku jam. Woo. Ngeri ya. Iya, besar-besar ya. Gede-gede banget. Aku jam. Yang sebelum Ketri itu di situ jembatan. Jembatan. Oke guys, kita sudah sampai di rumah. Sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dukung terus channel ini dengan cara ketik like, subscribe, dan share ke teman-teman. Biar tahu gimana aktivitas para supir bis di Arab Saudi. Oke guys, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.